kita ingat Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Kita itu pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam akidah. Jangan tertipu dan terpedaya dengan siapapun orang yang mencoba mencoreng kemuliaan dan keagungan Abul Hasan Al-Asy'ari dengan membuat nama Abul Hasan Al-As'ari tandingan. Tadi pagi kita hadirkan kajian bahwasanya mereka, orang-orang itu yang suka menyesatkan, mengatakan orang lain sesat, mengatakan orang lain kafir, mereka mencaci maki dan mengolok faham Asy'ariyah. Bahkan dikatakan faham Asy'ariyah termasuk faham sesat yang harus diperang. Na'udzubillah. Jadi kita ini adalah punya faham sesat yang harus diperangi. Ini kurang ajar sekali. Itu hamba yang menuduh para ulama-ulama besar dunia dari masa ke masa sebagai ulama-ulama sesat. Mereka tidak akan bisa lepas dari ulama Asy'ariyah. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala Asy'ari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy'ari, siapa lagi? Pembesar-pembesar muhaddis adalah Asy'ari. Dan ada lagi manhaj akidah yang luar biasa besar juga, benar akidahnya, yaitu Abu Mansur Al-Maturidi, yang banyak pengikutnya adalah masyarakat dari India sana. Dan juga nanti ada yang ketiga, seorang alim besar pakar akidah juga, Abu Ja'far At-Tuhawi, dengan masyhur akidah Tuhawiyahnya. Dan lagi-lagi juga ini kami ingin mensyarahi akidah Tuhawiyahnya Imam Abu Ja'far At-Tuhawi. Beliau adalah bermadhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, dari asal madhab Imam Syafi'i. Akan tetapi kitab syarah kitab akidah Tuhawiyahnya Imam Abu Ja'far At-Tuhawi ini juga disyarahi oleh penjahat-penjahat akidah, sehingga mensyarahi kitab tersebut dengan syarah yang berbeda. Maka kelihatannya kita suatu ketika juga perlu untuk menghadirkan, mengenalkan matan akidah Tuhawiyah. Kita pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari harus tahu imam kita di dalam berakidah. Seperti halnya kita harus tahu imam kita dalam bermadhab berfikih. Imam kita di dalam fikih adalah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala. Kemudian imam kita di dalam berakidah adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari. Maksudnya imam seperti apa? Seperti apakah imam jadi kadang orang awam tidak masalah, tidak ngerti. Tapi yang jelas akidahnya orang awam kita itu sudah benar. Dengan kebiasaan setiap hari menghafal sifat 20-nya Allah wujud kita membawa mukhalafatul hawadits. Itu sudah benar, enggak usah masak-masak repot. Hanya perlu kita meningkatkan sampai tahu. Orang awam itu melakukan sholat sudah begitu. Dari dulu di kampung itu sholatnya ya itu sholat. Kalau subuh itu kunut-kunutan, kalau ini sudah. Dia ngerti bagaimana kembali kepada madhab Imam Syafi'i. Pokoknya dia diajari oleh guru di musholat. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillah kathiro, sampai selesai. Itu sudah benar itu orang awam. Cuma kita harus meningkatkan pengetahuan. Imam di dalam kita berfikih itu siapa? Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid-murid. Dan juga di dalam berakidah adalah Imam Abdul Hasan Asy'ari.